Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, guys. Udah lama saya nggak buat video. Kali ini saya mau bahas tentang cara kerja trigger penjepit peluru ketapel. Tapi saya buat dengan versi kayu, karena saya buat hanya untuk tutorial saja. Saya buat versi kayu, bukan versi aslinya. Jadi di sini saya mau ngasih tahu buat teman-teman yang belum tahu cara kerja trigger penjepit peluru ketapel. Jadi ini fungsinya buat menjepit peluru ketapel. Jadi nanti pelurunya dijepit. Gini. Ini trigger. Jadi kalau ini fungsinya buat nahan ini, dua ini, supaya tidak mekar. Jadi dua ini ditahan oleh trigger ini. Jadi kalau trigger ini ditarik kayak gini, ini akan mekar kayak gini, lepas. Ini kalau masuk kayak gini, ini nahan. Kalau ini ditarik, ini akan lepas. Jadi buat teman-teman yang mau bikin versi aslinya, jadi caranya simple, cuma kayak gini. Intinya dua ini ditahan oleh ini, trigger ini. Kalau ini ditarik, ini lepas. Oke, saya mau akan buka. Ini belakang pakai per buat nahan trigger supaya balik. Jadi intinya di kayak gini ya. Intinya kayak gini.
pasang lagi. Oke, nanti saya tes cara kerjanya. Saya tes menggunakan Gotrik. Sebagai contoh, saya akan membidik korek. Tes lagi. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Ini saya buat hanya sebagai contoh saja, sebagai tutorial, bukan yang sesungguhnya. Dan ini tidak bisa dipakai seperti yang aslinya, karena ini cuma kayu, bukan yang sesungguhnya. Ini hanya sebagai tutorial saja. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dukung terus channel aku ya guys. Oke, sekian video dari saya. Dan ini juga bisa buat nembak ikan atau ngetapel ikan. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.